Tabah berani bertoleransi, cintakan negara budi pekerti, setia pada raja negara, perpaduan wawasan satu Malaysia. Ah tak mulia sanggup berkorban, sabar menjaga keamanan, bekerja sama tolong menolong, tanggung jawab. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar sekalian? Cuk doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah, dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan membincangkan tajuk kita yang seterusnya. Kita akan membincangkan tajuk kita yang seterusnya, iaitu daripada tajuk tamadun Indus dan tamadun Wang Ho. Ini yang kita bincangkan sebelum ini. InsyaAllah kita akan jumpa bincangkan selepas ini. So cikgu laju sikit. Okay, minta maaf, ada teknikal sikit. Cikgu ada teknikal sikit tadi. Okay, sekejap cikgu, kita tengok balik awal balik. Tak maaf, ada delay tadi sikit kan. So, apa-apa pun, cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah, kita akan membincangkan selepas ini tajuk dalam Tamadun Indus untuk hari ini. Tamadun Indus dan Tamadun Wang Ho, insyaAllah. Baik. Sekejap, Tak maaf. Ada teknikal, dia lari sikit. Okey, ni baru betul. Okey, baik. Pelajar sekalian. Okey, sebelum kita mulakan majlis ilmu, marilah sama-sama kita mulakan dengan umum kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, guru-guru dan sekalian muslimin dan muslimat, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Kamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Okey, minta maaf, itu biasa teknikal. Baik, pertama sekali kita akan ngurus. Okey, hari ini kita nak bincangkan dua tajuk. Okey, apa-apa pun kita layan dulu sekejap Sementara kita kawan-kawan nak ready, kita dah ada 97 orang. Sementara kita nak ready, okey, kita layan dulu kita punya promo Okey, baik pelajar sekalian, insyaAllah dalam pertemuan kita pada pagi ini, kita akan membincangkan, okey, hampir proses yang sama, iaitu kita akan membincangkan tentang proses pembentukan Tamadun Indus dan Tamadun Wang Ho. Kita akan melihat bagaimana sumbangan Tamadun Indus dan Tamadun Wang Ho kepada peradaban dunia. Dan kita akan lihat kita akan membincangkan tentang beberapa soalan. Beberapa soalan tentang soalan kertas 1 dan kertas 2. Okey, baik pelajar sekalian.
Okey, seterusnya. Alright. Okey, yang pertama sekali cikgu ingatkan semua pelajar eh. Pertama sekali cikgu ingatkan semua pelajar. Alright, di mana yang kita bincangkan sebelum ini eh? Di mana yang kita bincangkan sebelum ini kita tentang pembentukan eh? Pembentukan tamadun Mesopotamia dan Mesir Mesir Purba eh? Pembentukan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. Okey, di mana proses pembentukan, okey, proses pembentukan. Sekejap eh, cikgu tengok ada something yang tak kena dekat cikgu punya ni. Sekejap eh. Okey, baik. Dekat mulut cikgu ada benda mungkin cikgu punya. Okey, ah tak apa, nanti cikgu betulkanlah eh. Okey, baik, tak apa. Okey, seperti mana seperti biasa sebelum ini pelajar sekalian, kita dah lihat, kita telah bincangkan tentang proses pembentukan tamadun secara umum ya, secara umum dan sumbangan tamadun secara umum. Sama juga tamadun Mesir, tamadun Indus dan Wang Ho, proses yang sama. Di mana kita akan lihat tamadun Indus di Sungai Indus dan Wang Ho di Sungai Wang Ho ataupun Sungai Kuning. Dan pertempatannya bermula daripada pertempatan berpindah randa, kemudian mereka hidup menetap, menjalankan aktiviti pertanian, kemudian pertempatan itu berkembang menjadi bandar. Okey? Okey. Alright. Yang seterusnya adalah sumbangan tamadun secara umum. Yeah? Sumbangan tamadun secara umum. Okey, di mana kita telah bincangkan sama juga, iaitu ilmu pengetahuan, matematik, sains, geometri, astronomi, eh, sistem pengairan dan sistem tulisan. Okey, baik. Minta maaf, cikgu terganggu sedikit beberapa perkara. Okey, baik. So, cikgu nak masukkan aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti certeka. Eh. Aktiviti certeka. Baik. Alright. Tak payah guna flash. Bukan. Cikgu punya setting tadi ni. Masa cikgu mungkin cikgu nak buat green screen tadi, cikgu punya setting. Flash rasa tak ada masalah. Ya? Yeah? Sebab dia nampak gambar dekat belakang. Sebab okey, dia ada flash, dia ada background dekat belakang tu. Okey, tak apa. Tak apalah, biarlah mulut cikgu bergincu sedikit. Okey. Baik. Okey. Baik, pelajar sekalian. Kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama, apakah gambar yang berkaitan dengan gambar yang pertama? Okey, apakah yang berkaitan dengan gambar yang pertama? Okey. Okey. So tak cantik kan? Sekejap eh, sementara cikgu nak betulkan balik eh. Okey, apakah gambar yang berkaitan dengan gambar yang pertama? Ha, ada zigurat. Okey, jap cikgu ubah sikit. Okey. Bandar terancang eh, bandar terancang. Okey, berkaitan dengan bentuk segi empat eh. Nur Adila, zigurat. Okey, tepat ya. Yeah. Okey, zigurat salah eh, bukan zigurat tu, itu bukan bukannya zigurat ya. Yeah. Okey. Okey, tempat meniawak. Okey, yang ini yang pertama adalah tentang bandar terancang eh. Tentang bandar terancang. Okey. Masih nampak lagi kan? Okey. Jap, cikgu cuba nak selesaikan jap. Okey, tak apalah, biarlah mulut cikgu ni eh. Okey. Baik, bandar yang pertama adalah bandar terancang. Okey.
Ini adalah antara bandar terancang, okey, di dalam Tamarind Indus, iaitu Bandar Mohenjo-Daro dan Bandar Harappa, ya. Bandar Mohenjo-Daro dan Bandar Harappa. Baik. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Apakah yang berkaitan dengan gambar yang kedua? Okey. Apakah yang berkaitan dengan gambar yang kedua? Baik, kita tengok gambar yang kedua. Apakah yang berkaitan dengan gambar yang kedua? Tadi dah kurang sikit kalau tutup flash. Tak apa, sekejap cikgu. Sepatutnya cikgu masuk buka balik. Cikgu punya setting software. Tak sekejap, eh. Okey, apakah yang berkaitan dengan gambar yang kedua? Tempat mandi awam. Sama je sebab dia okey, jap eh. Okey, apakah yang berkaitan dengan gambar yang kedua? Okey, laluan masuk bandar lagi. Selain daripada tu, selain pada itu, tempat hasil pertanian. Okey. Sistem kumbahan terancang. Cuba tengok gambar tu dalam tengah-tengah tu dia ada okey, jalan lurus kan? Okey, apakah yang berkaitan dengan gambar yang ini? Okey, gambar yang pertama, okey, yang kedua ini adalah berkaitan dengan okey, bandarnya terbagi kepada dua bahagian, eh. Okey, ada jalan raya lurus dan ada dua bahagian, ya. Baik. Okey, seterusnya, yang ini ada nombor tiga. Apakah yang berkaitan dengan nombor tiga? Okey, apakah yang berkaitan dengan nombor tiga, ya? Yeah. Apakah yang berkaitan dengan nombor tiga? Okey, ilmu geometri, ya? Yeah. Ha, lagi? Selain pada itu? Okey, selain pada itu, kita ada banyak gambar ni. Selain pada itu, apakah yang berkaitan dengan nombor tiga? Okey, Amirul Fahmi, okey, the great bath, okey, Aiman, okey, tempat mandi, okey, tempat mandi awam, ya, tempat mandi awam. Okey. Tempat mandi awam yang nombor 4. Okey, kita tengok seterusnya nombor 4. Apakah yang berkaitan dengan nombor 4? Okey, apakah yang berkaitan dengan nombor 4? Alright. Kesenian. Nombor 4 ni apa dia ni? Okey, selain okey, tadi nombor 3 tempat mandi awam, nombor 4 ini apa dia berkaitan dengan apa dia ni nombor 4? Sifat keterbukaan. Okey. Alright. Sistem perparitan. Okey. Syamin tengok sistem perparitan. Okey, ada tepat lagi selain daripada itu. Okey, nombor 4 ini, okey, sistem pintu gerbang. Okey, boleh terima, ya. Okey, nombor 4 ni berkaitan dengan kawasan perumahan yang buat dalam bentuk segi 4 kan, dibuat daripada batu, bata, ada sistem kumbahan, ya, ada sistem kumbahan. Okey. Nombor 5. Sekarang kita tengok pada nombor 5. Apakah yang berkaitan dengan nombor 5? Okey. Apakah yang berkaitan dengan nombor 5? Okey. Alright. Cikgu tunggu tentang apakah yang berkaitan dengan nombor 5 dulu. Okey, kita tengok dulu sama-sama, ya.
Baik, untuk perhatian semua pelajar, untuk tajuk ini dalam bab satu, cikgu nampak macam keempat-empat tajuk, empat-empat tamadun kita ambil semua. Empat-empat tamadun tu kita ambil semua. Kenapa? Kejap lagi cikgu akan huraikan kenapa. Kenapa tahun ini kita fokuskan kepada keempat-empat tamadun. Okey. Reka bentuk geometri, saliran, sistem pengairan. Kita tengok. Kenapa cikgu lambat terima respon? Kenapa cikgu lambat terima respon? Okey, sistem saliran. Okey, lagi. Apakah yang berkaitan dengan maklumat tersebut? Okey, baik. Nombor 5, tinggalan rumah tepi jalan raya. Okey, sistem pengairan. Okey, nombor 5 ini, okey, kalau kita tengok di tengah-tengah tu adalah bandar. So, bandar dihubungkan dengan sungai. Bandar tersebut boleh dihubungkan dengan sungai. Kita tengok atas dan bawah itu. Okey? Baik. Nampak? Okey. Baik. Gambar nombor 6. Apakah yang berkaitan dengan gambar nombor 6? Okey? Apakah yang berkaitan dengan gambar nombor 6? Alright. Kita tengok sama-sama. Baik, okey. Apakah yang berkaitan dengan gambar nombor 6? Gambar nombor 6. Baru batu bata ya. Pembinaan batu, ya. Tepat ya. Alhamdulillah. Okey. Okey. Alright, penciptaan batu bata tepat. Okey, yang ini. Okey, kita tengok pada nombor 7. Apakah yang berkaitan dengan nombor 7 Nombor 7. Membina tembok. Pembinaan batu. Okey. Dibakar dengan suhu yang tinggi. Ya, tepat. Dibakar pada suhu yang tinggi. Okey. Okey. Kita tengok pada pula pada nombor 7. Apakah yang berkaitan dengan nombor 7? Okey. Nombor 7 ni apa dia? Nombor 7. Alright. Okay. Nombor 7 ialah berkaitan dengan tersusun mengikut blok segi segi 4. Okay. Kita tengok pula nombor 8. Okay. Kita tengok apakah yang berkaitan dengan nombor 8. Okay. Alright. Tembok pun betul lah. Tak ada masalah. Okay. Kita boleh diterima tu. Tak ada masalah. Okey. Alright, kita tengok nombor 8 ni ada apa? Dalam bentuk ni apa dia ni? Kah? Okey, ada bentuk gambar kan? Okey, apakah yang berkaitan dengan nombor 8? Kita tengok sama-sama ya. Sebenarnya kita ulang kaji pantas je ni. Okey, sebab apa? Pelajar dah ada pengetahuan asas tulisan apa? Okey? Kalau tamadun Indus, tulisan apa? Okey? Tulisan apakah bagi tamadun Indus? Okey, Farhan Kamal, tulisan piktograf ya. Tulisan piktograf ya. Tulisan piktograf. Okey, tepat ya. Tulisan piktograf. Okey, jom kita tengok sama-sama ya. Okey, dah stabil sikit dah, tapi cikgu tak boleh nak stop. Kalau cikgu stop lagi cikgu nak delay sikit ya. Biarlah mulut cikgu bergincu sedikit. Cikgu cuba buat green screen tadi, mungkin dia setting cikgu tak apalah, tak ada masalah. Baik, seterusnya pelajar sekalian, kita nak tengok tentang tamadun Indus, proses pembentukan. Ini cikgu kita lalu saja ya. Okey, sebelum ni kita dah bincang tentang tamadun Mesir Purba, Mesopotamia. Kali ini kita nak lihat kepada tamadun Indus, tamadun Indus. So tamadun Indus bermula di lembah sungai Indus. Okey, senang aja. Kalau Wang Ho bermula di lembah sungai Wang Ho. Okey. Baik ya, sungai Indus. Kemudian ini contoh ya, sungai dia. Okey, bandar dia tengok kat situ, contoh bandar dia. Okey, kita tengok pada peta ini. Jom kita tengok sama-sama pada peta ini. Sebab apa pelajar kita kena tengok juga kuasai peta. Penguasaan terhadap peta, kerana soalan SPM juga untuk tajuk bab satu ini pernah ditanya. Ditanya tentang peta. Okey, contohnya peta tamadun Indus, peta tamadun Huang
Wang Ho. So kita tengok sama-sama dekat manakah bandar Mohenjo-Daro, lokasi dia kat mana? Di manakah lokasi bandar Mohenjo-Daro? Di manakah lokasi bandar Harappa? Dan di manakah bandar Sukagen Do? Okey, tengok baik-baik, fahamkan betul. Okey, lokasi kalau Harappa, okey, dia duduk di atas high kan, tinggi kan. So Mohenjo-Daro dia duduk tengah-tengah, medium. Medium kan, tengah-tengah eh. Okey. Dapat ya? Itu contoh. Kalau Sukagen Do dia duduk selatan. Selatan. Okey, Sukagen Do. Baik. Itu contoh yang paling penting pelajar kuasai dua, itu Mohenjo-Daro dan Harappa. Harappa berada di atas high sekali, Mohenjo-Daro duduk middle, tengah-tengah ya. Okey, baik. Baik, ini contoh bandar yang kita dah bincangkan tadi, iaitu bandar Mohenjo-Daro dan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa. Okey, ini bandar Harappa. Baik, di mana bandarnya terbagi kepada dua bahagian dan dikelilingi oleh tembok. Okey, dikelilingi oleh tembok. Dan okey, bahagian utamanya ada pusat pentadbiran dan pusat keagamaan ya. Baik. Bahagian kedua adalah kawasan perumahan disusun berasaskan blok segi empat ya. Ada jalan raya yang lurus. Okey, ini kita sepindah lalu saja ya. Okey, ada sistem kumbahan dan bandar-bandar boleh dihubungkan dengan sungai. Okey, baik. Sekarang pelajar sekalian, cikgu nak buat ini asasnya pelajar sekalian. Untuk Tamarind Indus, pelajar hanya perlu kuasai yang paling penting sekali ialah tentang proses pembentukan dan sumbangan dia. Sumbangannya ialah untuk Tamarind Indus tak lain tak bukan dalam perancangan bandar. Okey, baik, kita tengok sama-sama. Berdasarkan visual ini, sekejap lagi kita bandingkan, cikgu nak buat perbandingan dengan sekolah masing-masing. Okey. Alright, kita tengok sama-sama ya. Baik. Okey, yang pertama. Okey. Pertama dikelilingi oleh tembok ya. Dikelilingi oleh tembok. Okey, kita tengok. Okey, cikgu bagi satu gambar saja. Biarlah gambar berbicara. So, daripada sini dikelilingi oleh tembok. Kemudian ada jalan raya yang lurus ya. Ada jalan raya yang lurus. Okey, kemudian adanya rumah ibadat ya. Kemudian ada susunan yang teratur ataupun sistematik ya, ada blok segi empat ya, bangunan blok segi empat ya, ada blok bangunan pentadbiran. Okey, dibuat bangunan dibuat daripada batu bata, ada terusan ataupun bandar boleh dihubungi dengan sungai pun boleh ya. Okey, ada sistem kumbahan. Okey, dan mereka ni mahir dalam ilmu matematik, seni bina dan geometri. Okey, ini contoh. So daripada sini saja pun yang paling penting sekali keseluruhan tentang sumbangan Tamarind Indus, pelajar kuasai gambar ini sahaja Gambar ini pun dah memadai untuk pelajar untuk menjawab soalan sumbangan Tamarind Indus ya. Okey. Baik, sekarang pelajar sekalian, okey, jom kita buat sama-sama. Okey, sekarang cikgu bandingkan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa. Okey, cikgu bandingkan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dengan sekolah masing-masing, dengan sekolah pelajar masing-masing . So kita tengok sama-sama, okey, ada tak persamaan dia . Ada tak persamaan bandar Mohenjo-Daro dengan sekolah masing-masing . Contohnya yang pertama, okey, contohnya yang pertama adanya jalan yang lurus . Okey, sekolah masing-masing . Okey, yang pertama ada tak jalan yang lurus? Okey, ada jalan yang lurus kan? Sekolah ada. Okey, masuk jalan sekolah tu, okey, ada terbahagi kepada dua bahagian. Okey, di sekolah ada tak surau? Ada tak surau? Ya, ada. Adanya rumah ibadat kan? Ada bangunan pentadbiran ataupun pejabat kan? Bangunan tu disusun secara sistematik. Bangunan sekolah masing-masing berbentuk apa? Kan? Berbentuk, okey, berbentuk segi empat kan? Dibuat daripada apa? Sekolah masing-masing kan? Sekolah masing-masing, bangunan tu dibuat daripada apa? Okey, dibuat daripada batu bata. Okey, di sekolah ada tak sistem kumbahan? Ya. Okey, ada tak sistem kumbahan di sekolah masing-masing? Kan? Mesti confirm lah ada kan? Dia susah kan? Okey, seterusnya adanya kawasan penempatan. Okey, kalau sekolah cikgu, dalam sekolah cikgu ada quarters. Kan? Ada quarters. Itulah kawasan penempatan. Sebab apa mereka mampu membina? Sebab mereka mahir ilmu matematik, seni bina dan geometri. Okey?
Okay, kemudian mereka bertukar-tukar teknologi. Ada tak di sekolah berlaku pertukaran teknologi, pertukaran idea dengan sekolah jiran sebelah kan? Itu maksud dia. Okay, so ingat yang tu dua. Okay, yang pertama ingat gambar ini. Satu gambar aje, nanti cikgu akan masukkan dalam grup sekejap lagi. Ingat gambar ini saja. So untuk menghuraikan tentang sumbangan tamadun Indus, ya, selesai. Okay, baik. Okay, selesai sekejap aja untuk tamadun Indus ini, ulang kaji dia. Yang paling penting sekali pelajar sekalian, ingat, okay, tamadun Indus bermula di lembah sungai Indus. Okay, kemudian penduduk tamadun Indus kan menggunakan kemahiran mereka, okay, mereka menyesuaikan diri dengan alam sekitar kan. Kemudian mereka menjalankan aktiviti pertanian, ya, menjalankan aktiviti pertanian. Kemudian berlaku pertambahan penduduk. Kemudian, okay, kemudian bila berlaku lebih penduduk, maka membentuk bandar. Contoh bandar ialah Mohenjo-Daro dan Harappa. Okay, nah, baik, itu antara contoh yang kita nak bincang. Macam mana grup maksud grup cikgu? Okay, nanti nanti pelajar sekalian. Dekat description nanti, dekat pada sini pun cikgu dah masuk dah siap-siap. Semua video yang cikgu ada, pelajar boleh klik saja ataupun pelajar nak join group pun dah ada pada description. Cikgu dah masuk dah siap-siap. Okey. Baik ya? Okey, selesai. Baik, ini contoh sumbangan tamadun Indus. Tadi sebenarnya kita dah bincang ya. Pembinaan bandar, okey, kemudian memperoleh ilmu matematik dan geometri kerana bersikap terbuka kan, bertembung dengan tamadun Mesir Purba dan okey, Mesir Purba dan Mesopotamia, ya. Di mana Mesir Purba dibina kan, dibina apa? Mesir Purba dibina piramid. Mesopotamia dibina bangunan seperti zigurat. Mereka bertembung, ya. Okey. Baik, seterusnya kemajuan ilmu pembinaan geometri, pertukaran teknologi, ya. Ini tadi sebenarnya kita dah bincang teknologi batu bata, ya. Okey, mereka bersikap terbuka. Okey, itu saja. Okey, asas yang ringkas saja untuk tamadun Indus, ya. So untuk tahun ini pelajar sekalian, untuk bab 1 kita nak fokuskan kepada yang paling penting sekali ialah Mesir Purba dan Mesopotamia. Dan soalan juga dia boleh tanya, rangkumkan, digabungkan semua sekali. Okey, kejap lagi kita akan tengok contoh, ya. Okey, baik, kita tengok sama-sama. Jom kita jawab sama-sama soalan latihan untuk kertas 1, ya. Okey. Okey, soalan yang pertama, ya. Senang je, nampak? Soalan SPM tahun lepas, ya. Soalan SPM tahun lepas. Tamadun berikut bertembung, okey, dengan tamadun Indus, tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. Apakah kesan pertembungan tersebut terhadap tamadun Indus? Apakah kesan pertembungan tersebut terhadap tamadun Indus? Okey, apakah jawapannya? Alright. Okey, Najmi, okey, alhamdulillah, Najmi awal masuk ini, ya. Okey, Najmi C, ya, kemajuan perancangan bandar. Lagi Fauzan. Okey, C, alhamdulillah, ya. Okey, kan ni cikgu ubah setting sikit, pelajar boleh tengok pada live chat tu, ada lah. So jaga-jaga bila live chat kat situ, ya, semua orang boleh tengok. Jaga bahasa, ya. Okey. Baik, ya. Alhamdulillah, so alhamdulillah semua tepat, ya. Alhamdulillah, tahniah. Bravo, yang pertama, ya, kemajuan perancangan bandar. Tahniah yang pertama, ya. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. SPM 2018, ya. Okey, tinggalan bandar Mohenjo-Daro, okey, buat pertama kalinya ditemui oleh Abdi Banerjee pada 1921. Antara berikut yang manakah tinggalan bandar tersebut? Okey, A, tempat mandi awam, okey, pusat latihan tentera, taman tergantung ataupun aquedex. Aquedex. So which one? Apakah yang berkaitan? Apakah tinggalan bandar tersebut? Okey. Alright. Okey. Ramai, eh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas respon, eh. Nampak kan? Senang saja. Bila pelajar dah faham yang tu, senang saja untuk pelajar kuasai, ya. Eh? InsyaAllah, ya. Eh? Okey. Nasi. Alisa, C, apa dia, taman tergantung. Taman tergantung tu, taman tergantung tu dekat Mesopotamia, ya. Okey.
Alright, okay, baik. Kita ambil, alhamdulillah, tahniah. Okay, baik, kita masuk soalan SPM 2015. Masyarakat Tamarind Indus berjaya membina bandar terancang tertua di dunia. Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar adalah bandar terancang adalah disebabkan oleh okey, disebabkan oleh apa? Okey, adakah amalan sikap terbuka, adakah bertemu dengan budaya lain, adakah perluasan wilayah pemerintahan dan adakah kejayaan kegiatan penjelajahan? Okey. So, apakah jawapannya? Kita tengok sama-sama siapa yang kena. Kavindran jawab A ya. Okey. Amirul Fahmi A, alhamdulillah ramai yang tepat hari ni ya. Hari ni ramai yang betul hari ni ya berbanding yang minggu lepas apa 9 bulan yang lepas ya. Hari ni ramai yang betul. Okey, amalan bersikap ter okey, amalan sikap terbuka dengan bertembung dengan tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia ya. Bertembung dengan budaya lain ya. Mereka bersikap terbuka. Alhamdulillah tepat. Bravo, bravo. Okey. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, soalan SPM 2010, apakah kesan pengamalan sikap sifat terbuka dalam masyarakat Indus? Perluasan pengaruh, pertukaran teknologi, penyebaran agama Hindu, perkembangan bidang penulisan. Okey, so apakah jawapannya? Alright. Kita tunggu jawapan pelajar sekalian. Alright, Heng Zikuan, okay, Agnes, ha, Agnes Monica, kalau Agnes Monica, okay, baik, alright, B ya, yeah. Zaim, ya, yeah. Malar, okay, alhamdulillah, ya, yeah. Ramai, ya, yeah. Alhamdulillah, dah setengah jam kita dah 154 orang, ramai, okay, masih boleh kekalkan, ya, yeah. Okay, alhamdulillah, terima kasih semua, okay. Baik, seterusnya pelajar sekalian. Okey, soalan yang berikutnya, perkembangan pesat dalam perancangan bandar berlaku dalam okey, pada sekitar 2000 sebelum Masihi. Apakah faktor mendorong perkembangan tersebut? Okey, ha. Apakah jawapan bagi soalan berikut? Okey. Alright. Alright. Anis. Anis A. Yeah. Amirul Fahmi. Amirul Fahmi ke lah. Okay. Alright. So, Nolinda A. Joanna. Okay. Agnes A. Yeah. Alhamdulillah. Okay. Senang je. Yeah. Okay. Mungkin yeah, ni soalan yang terakhir untuk kita satu. Yeah. Apakah bukti arkeologi yang menyokong masyarakat Indus untuk menjalankan hubungan perdagangan? Okey, telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia. Okey, apakah bukti ya, bukti arkeologi yang menyokong masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia. Okey, ada jumpa apa? Adakah cap mohor, adakah jumpa batu bersurat, adakah jumpa tembikar tanah ataupun adakah menjumpa gendang gangsa? Baik. Kita tengok ini, siapa yang kena? Alright. Alright, okay. A ya, alhamdulillah. Okay, ada yang salah juga eh. Ini salah eh. Ini B, B batu bersurat. Okay, aktiviti perdagangan. Perdagangan cop. Okay, jumpa cap, cap mohor ya. Eh? Cap mohor ya. Eh? Okay. Baik, okay. Sekarang kita masuk dalam untuk soalan yang bahagian okay, kertas 2 ya. Okay, dalam tamadun Indus. Okay, ni kita nak tengok sama-sama. Senaraikan dua contoh bandar dalam tamadun Indus. Bandar apa? Senaraikan dua contoh bandar dalam tamadun Indus. Bandar apakah? Okay, apakah bandar tersebut? Apakah bandar tersebut? Alright, okay, kita cuba tunggu jawapan. Alright, tengok pelajar boleh jelas ke tak jelas.
dua contoh bandar terancang dalam tamadun Indus. Alright, kita tengok sama-sama apakah jawapannya. Alright, okay, Mohenjo-Daro dan Harappa. Ya, yeah, ramai yang betul eh. Alhamdulillah ramai yang betul. Kabilan Selvam, ya. Yeah. Juganeswari, Sufri, ya. Yeah. Siti Aisyah, Nabil, eh, Marissa. Okay, alhamdulillah ramai yang betul eh. Okay, so jawapannya ialah Mohenjo-Daro dan Harappa. Baik. Kita tengok soalan B pula eh. Nyatakan ciri bandar terancang dalam tamadun tersebut. Okey, apakah ciri bandar? Okey, nyatakan ciri bandar dalam tamadun tersebut. Okey, apakah ciri bandar dia? Okey, apakah ciri-ciri bandar dia? Alright, cikgu tunggu jawapan daripada pelajar. Alright, apakah ciri-ciri bandar? Ingat eh, macam cikgu bagi tips yang tadi berbandingkan dalam, okey, berbentuk segi empat, ya, segi empat mempunyai jalan yang lurus, terusan, okey, jalan yang lurus, ya, ada jalan raya lurus, okey, okey, ada sistem saliran blok berbentuk segi empat, okey, jadi kalau bentuk macam ni, pelajar boleh jawab, okey, terbagi pada dua bahagian, dikelilingi oleh tembok, ada jalan raya lurus, eh, bandar boleh dihubungkan dengan sungai. Ini contoh ya. So kita boleh jawab lebih, tak ada masalah ya. Okey, ini contoh ja jawapan ya. Okey. Seterusnya pelajar sekalian, okey. Kita tengok soalan C dia. Eh, soalan C dia, mengapakah masyarakat Tamadun Indus mampu membina bandar terancang? Mengapakah masyarakat Tamadun Indus mampu membina bandar terancang? Ha. Mengapa dia mampu bina bandar terancang? Okey, kita tengok komen. Tengok pelajar sekalian, apakah okey, mengapa dia mampu membina bandar terancang? Kenapa? Apakah kemahiran yang dimiliki oleh tamadun Indus sehingga dia mampu membina bandar terancang? Okey, kita tengok siapa? Siapa yang paling pantas sekali jawab ya? Okey. Ilmu geometri, ya, tepat, ya, pengamalan terbuka, okey, bersikap terbuka, ya, mempunyai ilmu geometri, selain pada ilmu geometri, hubungan dengan tamadun Mesopotamia, tepat, ya, ada ilmu matematik, mahir dalam ilmu, okey, Farhan Kamal, lah, bagus, ya, mahir dalam bidang geometri dan pembinaan, bersikap terbuka, okey, okey, itu contoh, ya, alhamdulillah, tepat, ya, okey, baik, nah, ini contoh, ya. Ini contoh jawapan. Masyarakat mulakan, ingat eh, teknik menjawab dia, mulakan dengan pangkal A, ayat. Masyarakat Tamadun Indus mampu membina bandar terancang kerana berjaya menguasai ilmu matematik dan geometri. Selain itu, bersikap terbuka dengan bertukar teknologi dengan tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia. Itu pun jawapan yang sangat lengkap. Dia minta dua markah saja. Eh? Baik. Kita tengok soalan D. Soalan D. Apakah kesan pembinaan bandar terancang terhadap kehidupan manusia? Sebab tu cikgu kata pelajar sekalian, yang paling asas sekali dalam menguasai sejarah, pelajar perlu kuasai fakta. Okey, kerana soalan kebat ke, kemahiran KBKK ke, dibuat berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar tentang sesuatu tajuk eh. Apakah kesan pembinaan bandar terancang terhadap kehidupan manusia? Okey, kita tengok, tunggu jawapan. Kesan pembinaan bandar terancang terhadap kehidupan manusia. Okey. Alright, cikgu tunggu komen. Alright, kita tengok apakah jawapan daripada pelajar sekalian. Okey, menjamin keselesaan rakyat ya. So ingat eh, teknik dia Farhan eh. Farhan, kalau contoh, kalau macam nak kembangkan jawapan, gunakan bila dan kena. Kenapa? Bila dah rakyat dah selesa jadi apa? Kan? Hal ini okay, akan menyebabkan apa kan? Okay, meningkatkan taraf hidup. Ya. Yeah. Bila dah meningkatkan taraf hidup, apa akan jadi? Kan? Hal ini boleh buat apa? Okay. Menjamin keselamatan. Eh? Menjamin keselamatan masyarakat. Lebih sistematik. Okay, nampak kan? So, alhamdulillah. So, majoriti pelajar dapat menjawab dengan baik. Ya. Pertembungan. Okay, itu contoh-contoh.
Wujud kemajuan dari segi pembinaan bandar. Okey, ingat teknik dia. Cikgu dah tunjukkan sebelum ini macam mana nak kembangkan, gunakan bila dan kenapa. Ya, itu tepat. Semua jawapan tepat tu. Boleh. Okey, baik. Nah, so kita mulakanlah. Okey, baik. Ini soalan senang dalam dunia. Soalan tahun yang sama tapi satu markah je. Senang je. Adakah bandar di daerah ataupun kawasan tempat tinggal anda dibina secara terancang? Ini soalan senang sekali lah. Soalan nak bagi markah free saja dekat pelajar. Okey? Adakah bandar di daerah ataupun kawasan tempat tinggal anda dibina secara terancang? Okey. Adakah dibina secara terancang? Cikgu serabut je cikgu bandar kan? So jawapannya macam mana nak jawab? Okey? Adakah dibina secara terancang? So pelajar sekalian, okey, contoh Anis kalau contoh kan. Kalau pelajar kata dibina secara terancang, dapat satu markah. Okey pelajar sekalian, boleh tak jawab tidak? Boleh tak jawab tidak? Okey, jawapannya boleh. Kita jawab boleh. Okey. Tidak. Alasannya masih bekalan air sering. Okey. Kami masih belum menerima bekalan air bersih yang bekalan air bersih kan. Itu contoh jalan raya masih lagi contoh di pedalaman kan. Pedalaman belum hanya menggunakan jalan balak kan. So itu belum lagi. So pelajar boleh jawab ya ataupun tidak. So jawapannya lebih terbuka. Okey, kerana mempunyai rumah ibadah kan, nampak kan? Gunakan fakta daripada pengetahuan pelajar tu, kita pindahkan balik untuk menjawab soalan sebegini. Okey? Kan? Ambil balik. Okey, kerana mempunyai jalan yang lurus. Itulah jawapannya. Senang saja. So, asasnya pelajar perlu kuasai fakta. Okey? Okey, alhamdulillah ya. Tahniah ya. Ya, boleh berbentuk segi empat. Boleh. Ya, dibina secara terancang. Okey, itu contoh. Okey, terima kasih Cikgu Rohaiza. Okey? Untuk pengetahuan semua pelajar. Pada petang ini, insyaAllah pukul 2 ya. InsyaAllah pukul 2 akan bersama-sama dengan Cikgu Rohaiza untuk quizzes bab 1. Okey? Bab 1 untuk kertas 1 insyaAllah ya. Okey. So, nampak ya? So, sebutlah macam mana pun tentang ini, pelajar akan kuasai tentang bandar terancang. Okey? Dapat ya? So, Cikgu harap jelas ulang kaji ringkas saja untuk tamadun Indus. Ingat proses pembentukan. Ingat proses, okey, sumbangan dia terutamanya. Sebut saja Tamarind Indus, terus kita fikirkan tentang bandar terancang. Okey, dapat ya? Alright, so kita ada satu lagi tajuk ya? Okey, ya. Yeah. Okey, alasan saya ialah apa dia? Ini soalan SP, okey? Alright, okey, satu lagi soalan. Ini yang cikgu kata dekat pelajar tadi lah ya? Peta ya, berkaitan dengan kemahiran peta. So, hati-hati juga, okey, hati-hati juga dengan okey, kemahiran peta ya. Okey, ini kita nak tengok sikit. Mana satu X, mana satu Y. Tadi cikgu dah bagi tips kat awak. Kalau di atas tu apa dia nama dia? Kalau duduk tengah tu namanya apa? Kalau duduk di bawah tu namanya apa? Cikgu dah bagi tips sudah tadi. So, apakah X, apakah Y? Ingat eh? Kalau atas namanya apa dia? Kalau tengah apa dia? Kalau di bawah sekali apa dia? So apakah X dan apakah Y? Adam cakap X Mesir, Y Wang Ho. Ya ke? Y Harappa. Okey, Y Harappa, X Mohenjo-Daro. Ya. Yeah? Okey, alhamdulillah. Bolehlah ingat. Okey, okey. Alhamdulillah. So X adalah Mohenjo-Daro, Y adalah Harappa. H height duduk di atas sekali, Harappa. Mohenjo-Daro duduk tengah-tengah, tengah-tengah. Okey, Mohenjo-Daro di bawah sekali ialah Sugagen Do, selatan duduk paling bawah sekali. Okey, paling bawah sekali adalah Sugagen Sugagen Do. Okey, lepas ni. Alright, okey, selesai ya. Okey. Ni contoh okey sama je. Pelajar tengok soalan yang sama tadi 2011. Sekarang 2013 dia menggunakan
peta, ya. Soalan yang sama je, ya. Nyatakan dua keistimewaan sama soal jawapan dia. Okey, mengapakah masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang? Jelaskan iktibar. So nampak kan? So cikgu harap pelajar dah jelas, ya, tentang tajuk ini, iaitu tentang bandar terancang dalam tamadun Indus, iaitu Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa. Nampak kan cikgu bagi dua perbandingan, okey, peperiksaan 2011 dan 2013. Okey? So cikgu jelas, cikgu harap selesailah ulang kaji kita untuk tamadun Indus. Okey? Baik. Alright. Ini contoh cikgu gunakan pangkal ayat, kan? So okey, dapat, ya? So kita nak masuk sikit saja tamadun Wang Ho, sikit sahaja, ya. Tamadun Wang Ho ni sikit saja. Okey, cikgu gunakan kemahiran kita, okey, gunakan kita ulang kaji saja, flashback saja, ya. Okey, kita tengok sama-sama. Kita nak bincangkan tentang tamadun Wang Ho, ya. Ini pun sama juga, ya, pelajar sekalian, pernah ditanya dalam peperiksaan kemahiran peta, ya. Kemahiran peta, ya. So tengok peta dia, Mesir Purba, Mesopotamia, Indus dan Wang Ho. Dia tanya tamadun, ya. Okey. So ini ni peta besar dia, ya. Okey. Baik. So kita sambung dengan aktiviti kita tadi, itu aktiviti ceteka. Ceteka, ya. Okey. Alright, kita tengok sama-sama. Ni sikit saja, ya. Okey, kita tengok sama-sama. Ini apa dia ni? Gambar yang pertama. Ini apa dia ni? Gambar yang pertama. Okey. Alright. So apakah yang berkaitan dengan gambar yang pertama? Ni apa dia ni? Ni berkaitan dengan sumbangan, okey, tamadun Huang Ho. Ni apa dia ni? Apakah yang berkaitan dengan nombor satu? Kan, ada orang pakai duduk tu, ada pakai Maharaja, Raja Syih Wang Ti, ya. Alright, so Amirul Fahmi, ya. Okey, tepat, Amirul Fahmi, ya. Okey. Digunakan. Alright. Cino, memanglah Cino. Syih Wang Ti. Okey, so dia memperkenalkan gelaran Maharaja, ya. Macam contoh yang gambar tu, yang soalan itu adalah nama Syih Wang Ti. Itu Syih Wang Ti itu dalam bab 2 nanti, ya. Okey. So dia memperkenalkan gelaran Maharaja. Okey, raja bukan raja, Maharaja. Besar lagi, ya. Okey, gelaran Maharaja. Okey. Kita tengok yang kedua. Ini gambar apa dia ni? Okey, gambar yang kedua. Apakah yang berkaitan dengan gambar yang kedua? Alhamdulillah kan ni ramai ni maintain, ya, kan? Okey. Apakah yang berkaitan dengan gambar yang kedua? Gambar apa dia ni? Tulis-tulis, lepas tu ada macam tulang-tulang sikit, kan? Ni apa dia ni? Apa dia ni? Tadi dalam tamadun Indus kita bincangkan tentang tulisan piktograf, kan? Kalau tamadun Cina pula, apa dia bentuk dia ni? Kura-kura, ya? Kulit kura-kura, sistem tulisan, ya? Ideogram, ya? Okey, tulisan ideogram. Okey? Okey, alhamdulillah, ya. Okey, nombor dua kita adalah tulisan ideogram. Okey, dah dua dah sumbangan dia, ya. Okey, yang ketiga, gambar ini pula apa dia pula ni? Dia ada api, ada duit, money, ada health, kesihatan, ada spiritual, ya. Ada career, ada helpful, ada creativity, ada love and marriage. Kita tengok. Apakah yang berkaitan dengan nombor tiga. Ini apa dia nombor tiga ni? Yeah? Okey. Kita tengok sama-sama. Tadi dah. Okey, Maharaja dah. Okey. Ideogram dah. Okey, nombor tiga ni apa dia? Ceteka. Apa dia ni? Apa dia tu? Cikgu, yang tengah-tengah tu saya pernah tengok lah, ya. Tapi ni apa dia sebenarnya ni? Yin dan Yang. Ya. Yeah. Alisha. Feng Shui. Feng Shui. Okey, Feng Shui, Yin dan Yang. Okey, ada yang berkaitan, ya. Feng Shui, ya. Feng Shui. Feng Shui. Arahan, okey. Feng Shui. Yin dan Yang tu duduk tengah-tengah. Okey, kompas. Oi. Bukan kompas.
Avatar. Oi, ganasnya. Ha, Supri. Ha. Okay, bukan Avatar. Okay. Ha. Alright, ini adalah konsep. Okay. Ha. Konsep Feng Shui. Eh? Feng Shui. Ha. So, kalau Feng Shui ni, contohnya kalau Feng Shui ni, kalau contoh, kalau di rumah kan, kalau pergi ke rumah, okay, Chinese yang, okay, yang kepercayaan, okay, konsep Feng Shui ni, kalau contoh, di depan rumah, lama rumah tu, dia kan ada pancuran air, pancuran air tu dia turun kan, itu melambangkan, okay, rezeki murah, banyak rezeki, itu maksud dia, Feng Shui kan, itu maksud dia, Ip Man, Ip Man, okay. Iman dah habis dah. Last siri dah. Eh? Okay. Ini yang mostly kita betul tadi. Eh? Okay. Nombor 4 ni ialah. Okay. Konsep yin dan yang. Eh? Konsep yin dan yang. Okay. Di mana konsep yin dan yang ini adalah unsur alam yang saling melengkapi. Kuasa positif dan negatif. Ha, okay. Bolehlah. Eh? Okay. Tak ada masalah. Eh? Unsur alam saling melengkapi. Ini selalu keluar dalam peperiksaan kertas satu berkaitan dengan yin dan yang. Okey? Baik. Ha, ni gambar apa ni? Ha, tu dah ada dah. Eh? Jawapan dah bagi dah. Eh? Sun Tzu. Sun Tzu. Okey. Dia tulis karya. Eh? The Arts of War. Eh? The Arts of War. Seni dalam seni dalam peperangan. Eh? Okey. Falsafah, okey, falsafah ini diperhatikan dalam perang dan perniagaan, ya. Yeah? Ini pun selalu keluar dalam peperiksaan, okey. Fungsi, karya The Arts of War, tulisan Sun Tzu, ya, yeah? Sun Tzu. Okey. Yang ni? Ni apa dia ni? Okey, nombor 6. Apakah yang berkaitan dengan nombor 6? Falsafah perniagaan, mengatur cara perniagaan dan peperangan. Eh. So, karya Sun Tzu ni banyak diterjemahkan. Eh. Banyak dalam pelbagai versi. Eh. Pelbagai versi. Okay. 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 Nombor 6 ni berkaitan dengan apa ni nombor 6? Cuba tengok. Apakah yang berkaitan dengan nombor 6? Okay. Nombor 6 ni berkaitan dengan apa? Jambatan. Ha, nampak jambatan. Itu kat bawah tu. Jambatan tu ada apa tu? Ha, apa dia tu? Ingat eh. Semua tamadun ada benda ini. Tembok Cina. Tak salah. Tembok besar Cina tu lain. Okay. Jambatan. Oh nampak jambatan saja ya. Oh, yang lain tak ada ya. Oh. Terusan ya. Terusan. Okay. Terusan ya. Sistem saliran ya. Sistem terusan dan saliran. Okey, sungai kampung. Alright, saliran tasik ya. Okey, dia nak ceritakan tentang sistem saliran ya. Sistem okey, terusan dibina untuk sistem pengairan untuk mengairi kawasan pertanian. Okey? Okey. Yang ni cikgu bagi gambar pula, gambar lukisan ya. Ni gambar apa dia ni? Dia ada orang pegang, ada tarik macam satu benda ya. Ni gambar apa ni? Ni apa dia? Nombor 7. Kalau bab 1 ni okey, dia berkaitan dengan dalam bidang pertanian. Okey, so apa benda yang dipegang tu ya? Apakah benda yang dipegang? Oleh pak cik kita ni. Oleh pak cik kita ni dia pegang apa ni? Cuba tengok. Paris Hakim Tito tu apa dia? Tito, cikgu tak faham apa tulis Tito tu apa ke benda. Batas eh, batas. Okey, tepat. Satu lagi. Ha. Apa? Sistem. Okey, apa dah? Selain pada batas. Penaik tarafan alat pertanian eh. Okey, tukar alatan pertanian kayu kepada bosi eh. Okey, Farmers League. Oh. Okey, apa dia lagi? Tuai padi. Oi. Tuai padi tu cerita lain. Tuai padi antara apa? Cangkul. Batas. Penyodok. Penyodok. Mana ada penyodoknya? Township. Okay. Parang. Salah ya. Okay. So, bukan sistem pajak. Bukan pajak. Pajak lain. Pajak gadai ya. Pajak lain. Bajak. Bajak ya. Bajak. Sabit. Cangkul. Okay. Kita terima. Batas. Okay. Alright. Okay, benda yang lembu tarik. Benda yang lembu tarik tu namanya apa?
Okay, so nama dia okay. Memperkenalkan teknologi pembajakan ya, yang kata lembu yang apa benda yang lembu tarik itu, bajak lah ya. Okay, sebelum kita ada Kubota sekarang ni kan. Memperkenalkan cangkuk dan sabit ya. Menggunakan teknik tanaman batas, buat batas pertanian ya. Peralatan kayu digunakan, okay, menggantikan alatan, okay. Alatan pertanian kayu ditukar kepada kepada bosi ya, kepada besi. Okay, contoh di taman cikgu ya, taman cikgu. Cikgu tengok orang Cina, orang Chinese ni dia sangat rajin ya, di kawasan taman cikgu. Pantang ada sedikit tanah pun, walaupun ada dua kaki ke kan, dua kaki pun dia akan buat tanaman, tanam sayur-sayur depan rumah, sangat bagus. Nampak kan? Itu cikgu selalu pesan dekat pelajar cikgu, tengok orang Cina macam mana dia punya. Okay, walaupun tanah sedikit, kita tanah tu besar kan, tapi kita tak usahakan, biarkan tu kita sama-samalah berbakti. Okay, berbakti pada tanah ya. Okay, cikgu sabit atuk saya. Alright, okay, ini okay, pandai sangat sabit. Okay, kau sabitlah ni apa dia benda ni. Kalau tahu sangat apa dia ni. Siapa boleh teka cikgu nak tengok. Siapa yang handal sangat ni. Okay, apakah yang berkaitan dengan tulisan ini apa benda ni? Tadi dah kita bincang tulisan ideogram. Ini apa dia? Okay. Okay. Apa nama taman cikgu? Okay. Ada. Okay. Fokus balik. Ni apakah yang berkaitan gambar ni? Kalau cekap sangat, cuba teka. Ceteka. Okay. Seni tulisan, kaligrafi. Ramai. Mungkin cikgu rasa ramai pelajar tak boleh jawab soalan yang cikgu bagi gambar ni. Bincu ni. Okay. Cak Moho. Wallahualam. Okay. Mai cikgu cerita. Okay. Dia berkaitan dengan sistem tulisan Cina telah berkembang hingga ke Jepun dan Korea. Kan? Awak pasang tak tulisan Jepun dengan Korea? Bentuk dia macam mana? Okay. So, tulisan ideogram tu, tulisan daripada Cina tu berkembang hingga ke Jepun dan Korea. So, mereka okay, tambah baik sahaja gunakan idea daripada situ. Okay? So, itu jawapan untuk soalan nombor 8 ini. Itu bukan kaligrafi ya. Kaligrafi lain . Okay. Dan yang terakhir. Okay, apakah nombor 8 ya? So, jawab molek-molek ya. Okay, apakah yang berkaitan dengan nombor yang terakhir kita ya? Nombor 9 ni, apa dia ni? Cuba teka tengok. Cepat aku 12 dah ya? Sejam je dah. Dah sejam dah, sekejap je ya? Okay, apakah yang berkaitan dengan nombor 9 ya? Nombor 9. Okay, berkaitan dengan nombor 9. Cuba teka tengok apakah yang berkaitan dengan nombor 9 ya? Okey, tokong. Okey, lagi. Dia berkaitan dengan apa? Ini semua, okey. Agama, politisma, kepercayaan, upacara keagamaan. Okey, upacara keagamaan. Okey, lagi. Okey. So, ramai. Okey, tulisan. Okey, so ini adalah amalan pemujaan. Okey, masih dikekalkan. Okey, masih kekal. Iaitu puja roh nenek moyang. Puja roh nenek moyang. Okey, ini contoh . Okey. Baik, itu contoh. Ada dua benda . Yang cikgu tengok pelajar kurang kuasai tadi. Tulisan Cina tu berkembang di Korea dan Jepun. Kemudian amalan pemujaan roh nenek moyang kekal sehingga hari ini . Pemujaan . Okey, baik. Ini secara ringkasnya cikgu masukkan dalam bentuk satu ni saja. Okey. Semuanya terangkum dalam ini sahaja . So ada 9 tadi . So satu lagi, kalau pelajar tengok pada nombor 6 . Itu sistem kalender 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun. Okey? Baik. Okey. Dapat . So itu antara jawapan yang kita okey, perlu kuasai untuk sumbangan tamadun
Wang Ho. Okey, jom kita tengok soalan. Ha, okey. Dah, kita nak cuba habiskan sebelum okey, 12 suku ya. Gambar 1 berkaitan dengan tamadun awal di China. Okey. Alright, apakah yang berkaitan dengan tulang tersebut? Ha, apakah yang berkaitan dengan tulang tersebut? Okey. Pengenalan sistem tulisan, peningkatan status masyarakat, pengenalan sistem perundangan, peralatan untuk berperang. Ha, mana satu? Apakah yang berkaitan dengan tulang tersebut? Eh? Apakah yang berkaitan dengan tulang tersebut? Alright, so tepat ya. Eh? Okay. Soalan SPMU 2015, pada zaman dinasti Chao di China, pembesar mesti taat setia kepada raja. Bagaimanakah pembesar buktikan kesetiaan mereka? Bagaimanakah pembesar buktikan kesetiaan mereka? Okey, adakah mengawal kawasan istana? Adakah menyerahkan hasil pertanian? Adakah menggubal undang-undang wilayah? Dan adakah memberikan bantuan ketenteraan? Okey. Alright. Okay. Alright. Cuba cari jawapan. Carilah jawapan yang betul-betul. Okay. So jawapannya ialah. Alright. So alhamdulillah ramai jawab D. Oh, lajunya D, D, D. A pun ada. Okay. Jawab B pun ada. Jawapannya ialah beri bantuan beri hadiah kan. Okay. Ikrar. Dia ada tiga. Ikrar tak setia. Beri hadiah. Okay. Beri bantuan ketenteraan. Okay. Baik. Ini yang kita bincangkan tadi lah. Adakah anda seorang pembesar pada dinasti Chao? Okay. Dinasti dalam tamadun Cina ni ada beberapa je. Cikgu ambil yang mudah je. Qin Chao. Qin Chao. Qin satu. Chao satu. Ada dapat lah. Dua dinasti. Qin Chao. Okey. Dinasti Qin satu, dinasti Chao satu. Okey. Baik, apakah yang anda lakukan untuk buktikan kesetiaan anda kepada raja? Eh? Apakah yang anda akan lakukan untuk buktikan kesetiaan anda kepada raja? Alright, apakah jawapan dia? Alright. Okey, alhamdulillah ya. Okey, ramai jawab tepat kan? Tadi pun kita dah bincangkan kan? Okey. Okey, gambar yang berikutnya. Gambar satu berkaitan simbol yin dan yang. Apakah simbol maksud simbol tersebut? Apakah maksud simbol tersebut? Adakah mandat dari syurga, pemujaan roh nenek moyang, unsur alam saling melengkapi dan adakah ramalan peristiwa yang akan berlaku? Tengok apakah jawapan dia. Apakah jawapan bagi soalan yin dan yang? Yin dan yang. Okey, kita tengok sama-sama siapa yang kena. Okey, C. Okey. So bolehlah jangan ambil SPM eh. Duduk di rumah pun boleh jawab SPM dah eh. Boleh alhamdulillah ya. Okey, lepas ni bolehlah cikgu suggestkan eh. Boleh ambil SPM dah. buktikan ni eh. Kita boleh buktikan ya. Tak okay, kita boleh belajar di alam maya ya. So alhamdulillah ya. Okey. Baik, ini pun tadi pun kita telah bincangkan tentang soalan ini. Buku berikut ditulis oleh Sun Tzu. Apakah maksud simbol tersebut? Okey, simbol, okey. Apakah maksud ya? Maksud daripada karya tersebut ya. Karya tersebut. Maksud karya tersebut. Okey, penerangan tentang rahsia kejayaan perniagaan ke ya. Okey, rahsia perniagaan ya. Okey, yang soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir untuk kita untuk tamadun Huang Ho ni ada satu je soalan yang pernah keluar. Okey, satu sahaja. Okey, senang je. Namakan bandar yang bertanda X dan Y. Kita tengok siapa yang kena.
Nah, bandar apa ni? Nah, cuba teka. Apakah bandar tersebut namakan X dan Y? Apakah bandar X dan bandar Y? Okey, tengok bandar apa? Alright. Cuba teka. Anyang, okey. Wuhan, Wuhan tak ada. Mohenjo-Daro Harappa, oi, itu Tamarind Indus. Ini Tamarind Huang Ho. Anyang dah betul. Wuhan salah, Hong Kong salah. Loyang, Anyang, Loyang, Adam Haikal, Canton, Beijing yang semua ada, ya, Cincau. Ada, okay, kita tengoklah, Anyang, okay, sini Loyang, Anyang dan Loyang, okay, Anyang, okay, Anyang dan Loyang, bukan kuih Loyang, ya, okay. Baik, kita tengok sama-sama soalan B, soalan B. Ini selalu juga keluar soalan pelajar sekalian. Dia tanya, mengapakah bandar di 1A dibina di lembangan sungai? Kenapakah bandar-bandar, okey, semua tamadun, bandar-bandar dibina di lembangan sungai? Okey, ini pelajar boleh bagi jawapan secara ringkas saja. Mengapakah bandar-bandar, okey, mana-mana tamadun pun dibina di lembangan sungai? Kenapa? Okey, kenapa dibina di lembangan sungai? Shaolin main kat mana Syami? Okay, so cikgu dah bagi tahu tadi bandar dia ada bandar Anyang dan Loyang. Okay, tanah yang subur. Okay, Alisa tepat. Selain pada tanah subur, apa pentingnya sungai? Okay, lembangan sungai, sumber air. Okay, sumber air tu nak buat aktiviti apa? Sumber air untuk aktiviti apa? Okay, untuk memusnahkan pertanian. Bukan memusnahkan pertanian, mengusahakan aktiviti sesuai untuk aktiviti sumber air, ya, sumber bekalan air, sumber makanan, sumber minuman, ya. Okey. Okey, dia ada banyak, untuk keselamatan, untuk pengangkutan, ya. Perhubungan, ya. Okey, ini contoh, ya. Bekalan air untuk selain, okey. So cikgu bagi secara ringkas pelajar sekalian, ya. Mengapa tamadun, bandar-bandar, tamadun awal dunia bermula di lembangan sungai? Pertama, ialah sumber air untuk aktiviti pertanian. Sumber bekalan harian, aktiviti harian seperti mandi. Okey, aktiviti harian, apa saja aktiviti harian? Mandi, okey. Kemudian sumber air minuman, ya. Sumber minuman, kemudian sumber makanan seperti ikan. Sumber pertahanan, benteng, kan, sungai kan. Itu boleh jadikan sebagai pertahanan. Kemudian dia boleh jadikan sebagai pengangkutan ataupun perhubungan. Okey? Baik. Nah. Okey. Ini contoh, sumbangan tamadun Huang Ho dalam bidang pertanian, ya. Itu cerita alatan pertanian seperti cangkul dan sabit. Ada. Okey, dapat dua markah dah, selain itu dia cerita apa lagi? Okey, cikgu dah bagi skip tip dekat pelajar. Selain pada cipta, okay, mencipta alatan pertanian seperti cangkul dan sabit. Selain pada itu, dia buat apa lagi? Okay, sambung je jawapan. Selain itu, buat apa lagi? Okay. Cangkul dan sabit dah. Okay. Terusan, ya, alatan pertanian, pengairan. Tapi pelajar sekalian, cikgu ingatkan, jangan kita nanti dalam exam, kita jangan buat koma, 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 koma tu. Buat macam contoh yang cikgu bagi dekat pelajar. Bentuk dia macam ni. Kita buat dengan ayat yang lengkap. Jangan buat dalam bentuk point, ya. Dalam bentuk point, dash dan sebagainya. Nak selamat, kita ambil jalan selamat, binalah ayat yang lengkap. Okay? Contohnya selain itu, mencipta teknologi pembajakan dan apa dia. Si ayat ringkasnya, respon terhad. Simple saja jawapan. Okey? Baik. Dan akhir sekali pelajar sekalian. Mana gambar cikgu satu? Okey. Baik. Yang terakhir sekali. Kenapa pelajar sekalian? Yang terakhir sekali. Mengapa tajuk ini? So, kita dah cover empat tajuk. Empat tajuk fokus. Empat-empat sekali kita dah cover. Okey? So, kita dah cover tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huang Ho. So, ini contoh pelajar sekalian, SPM 2018, soalan yang dia bergabung.
Nah, dia boleh tanya, okay, dia nanti boleh tanya empat-empat tamadun, dia boleh gabung semua sekali, tak ada masalah. Contohnya dia tanya, apakah kepentingan, apakah sumbangan tamadun awal dunia, okay, kepada peradaban dunia, pun boleh ditanya, tak ada masalah. So, sebab tu dia kata, pelajar perlu kuasai keempat-empat sumbangan tamadun. Cuma kalau tamadun Mesopotamia tu, pelajar boleh tengok sedikit, lebihkan tubuhan, seperti mana cikgu beritahu, tengok dekat sumbang apa undang-undang, undang-undang Hammurabi, kod undang-undang Hammurabi, itu sangat penting, okey, so dapat ya. So kepentingan warisan tersebut terhadap dunia. So ingat pelajar sekalian, pelajar contoh, cikgu dah bagi teknik kat pelajar 8 markah. Contoh pelajar tak belajar pun, contoh kan, pelajar tak ingat pun, pelajar boleh bagi jawapan pada stimulus. Stimulus gambar kan, contoh bentuk segi tiga, bentuk segi empat, dibuat daripada batu bata, tapi dalam exam tak adalah dia bagi gambar berwarna macam ni, dia tak bagi gambar berwarna, tapi pelajar boleh huraikan daripada sini pun. Okey, pelajar, okey, di mana manusia boleh belajar tentang bentuk segi tiga kan, so dia akan lebih stabil kan. Itu contoh, okey. So okey, tepat 12 suku ya. So alhamdulillah, kita dah selesai insya-Allah, insya-Allah kalau tak ada apa sebarang halangan pelajar sekalian, insya-Allah pada petang ini pukul 2 petang bersama dengan Cikgu Rohaiza untuk kelas quizzes bab 1 sebelum cikgu lupa, pelajar yang baru bergabung, yang masuk dalam kumpulan YouTube ini, yang belum subscribe, tolong subscribe, tolong subscribe, tolong like dan share, okey, subscribe, like dan share, okey, paling penting subscribe, like dan share, yang belum buat lagi tolong, okey, sama-sama sokong usaha cikgu. Okay, dan yang kedua ya, itu satu. Yang kedua, insyaAllah pada hari Khamis ini kita akan sambung. Kalau tak hari Khamis, hari Jumaat, apa-apa pun cikgu akan bagi makluman rasmi dekat kumpulan. Cikgu akan keluarkan poster dulu, itulah secara rasmi. So, cikgu akan bincangkan tentang bab 2 ya. Bab 2 cikgu nak bincangkan tentang, ada dua tajuk, cikgu bincangkan tentang sistem perundangan dan ekonomi. Okay, bab 2 cikgu akan bincangkan sistem perundangan dan ekonomi dalam peningkatan keempat-empat tamadun, okey, peningkatan tamadun nanti, okey. So cikgu ingatkan pelajar, invite rakan-rakan ramai-ramai, okey, join, like ramai-ramai, share lah supaya cikgu dapat terus membantu. Mohon maaf ada teknikal sedikit tadi di awal tadi, so cikgu harap pelajar dapat ulang kaji. Kejap lagi cikgu masukkan bahan ni dalam grup kita, okey, bila-bila lupa ke apa ke, pelajar boleh tengok balik, okey. So, okay, alright. So, alhamdulillah kita dah selesai untuk bab 1 ulang kaji ya. So nanti kita habis bab 2 nanti, cikgu akan mula masuk bab 8 Dah habis bab 2 nanti, mungkin 2 minggu, mungkin 4 kali, 4 hingga 3 kali ya, 3 hingga 4 kali baru kita habis bab 2. Lepas tu cikgu akan sambung dekat bab 8, tingkatan 5 ya. So, kepada pelajar yang baru join, okay, yang baru join nak masuk grup, okey, boleh telegram cikgu bagi tahu nama daripada sekolah mana, dan okey, boleh klik pada ni untuk tingkatan 5 tingkatan 5 boleh klik dan masuk dalam telegram cikgu So ataupun pada description cikgu pada video ini pun cikgu dah letakkan siap-siap senarai video yang cikgu ada, senarai video yang cikgu ada, dan link kumpulan grup telegram pun cikgu dah ada, dah bagi sekali. So okey, jangan lupa subscribe sebelum kita habiskan sesi kita. So cikgu ucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama semua pelajar. Okey, alhamdulillah kita dah habis So itu saja datang daripada cikgu, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada cikgu. Terima kasih Cikgu Rohaiza, terima kasih rakan-rakan guru yang lain. Sampai jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sayang, selamat berpuasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai tu, sampai.